Ya kan? Betulan saya terawang. Raja punya masalah dengan pertumbuhan raja. Anakku Pangeran Indra belum pulang juga. Kemanakah dia? Oh, Pangeran Indra. Anakku. Waduh. Waduh, taruh di sana. Taruh. Saya bilang juga apa? Kalau dia bepergian jangan menggunakan jalan laut. Karena dia suka mabuk laut. Mabuk laut lagi. Saya barusan tidak pakai jalan laut. Kita lewat udara, Pak Raja. Lewat udara? Maksudnya terbang? Pakai pesawat. Mana ada pesawat zaman begini? Gimana sih? Ini jadi anak saya kenapa? Pangeran Indra kena sihir. Wah. Dia tertidur setelah mencium putri tidur. Waduh, gawat. Gawat. Kalau begitu kamu sekarang siapkan kamar Pangeran Indra. Sekaligus juga, jangan lupa kamu panggil peramal istana. Saya akan bertanya-tanya kepada dirinya. Ya? Oke. Okay. Gak ada, Jak. Belum dipanggil kok sudah datang. Ya sudah tahu dong, Jak. Namanya juga peramal. Saya juga tahu kalau raja sekarang juga punya masalah. Masalah apa? Banyak pokoknya. Ya kan? Betulah saya terawang. Raja punya masalah dengan pertumbuhan raja. Maksudnya? You know, jadi raja itu kalau bertumbuh harusnya itu ke atas meninggi, tapi kalau raja kenapa ke samping melebar? Bukan masalah itu, ini masalah anak saya. Lihat, Pangeran tidur. Tidur? Iya. Ya biarin aja dia tidur, namanya juga anak muda. Gimana sih? Pangeran ini tertidur karena dia kena kutuk. Dia tadi mencium wajah saya, waktu itu mencium wajah saya bangun, harusnya dicium itu kaki saya. Kalau begitu kamu cium aja kakinya ini, Pangeran. Ayo Putri. Cepat. Saya mohon Putri mencium kakinya, Putri. Ya, cium ya. Ya Put ya. Ayo Put. Baginda, maaf ampun Baginda. Prama buat Baginda. Ya sudah, Prama bagaimana dong ini? Ini dong gimana? Terpaksa. Kita harus satu-satunya jalan adalah kita harus memanggil si nenek sihir itu. You know? Bagaimana caranya? Gampang. Kamu tinggal petik daun yang berwarna hijau muda. Gampang. Petik aja kan? Tapi petiknya harus sambil merem dan kaki kanan diangkat sedikit. Ribet amat ngambilnya. Cepet. Udah, gua ngambil. Merem, angkat. Angkat dikit, petik Baginda. Iya Baginda. Wah, dapat sepohon nih. Nah, lalu daun ini gimana? Kita bakar atau kita rebus atau? Bukan. Daun ini saya mau tebar-tebar di tanah. Ya elah kalau ditebar sih, tadi ngambilnya gak usah repot. Biasa aja ngambilnya. Kalau lihat kotor-kotor begini, itu si nenek sihir itu pasti datang ke sini. Oh, karena iya? Dia punya hobi menyapu. Wah. Jadi dia pasti bersihin yang kotor-kotor. Gitu, kita sekarang sembunyi. Sembunyi. Putri, mari kita sembunyi sekarang. Kotornya, ini apa? Banyak sampah, kurang ajar, nggak disapuin. Banyak sampah. Kamu tertangkap. Siapa? Nenek sihir, laknat. Itu, tolong cepetan bangunin itu Pangeran. Hah, tidak. Aku tidak akan pernah menolongnya. Dengar ya. Mati. Kalau kita memang satu angkatan ya. Tetapi saya nggak takut sama kamu. Lebih baik kita bertarung. Pegang. Wah, mereka akan bertarung. Nggak apa-apa Baginda, yang penting Pangeran bangun. Disiksi. Ajiannya ini pasti canggih. Jurus-jurus terkini. Mematikan. Ya elah. Superman. Kamu jalan. Kenapa? Sudah sulit dengan ini. Saja aku kalah di Kamalia. Peramal bernama Mika Amalia. Maksa. Kalau gitu kamu cepetan, tolong bangunin itu. Ayo bangunkan. Aku akan menolongnya, tapi ada imbalannya. Ya, apapun yang kamu minta akan saya berikan, asal anak saya ini bangun lagi.
kamu siap? Siap. Kalau misalnya dia bangun, dia harus menikahi saya. Ngaca dulu dong. Masa anak gua kawin sama perabotan kayak lo? Terserah. Ah, sudahlah, cepatlah. Nah, ya udah deh, ya udah deh, apapun caranya. Begini cara membangunkan dia. Waduh. Putri, akhirnya aku terbangun. Aku yakin pasti Putri tidurlah yang telah membangunkan aku. Bukan, Pangeran. Wah, perasaan gua gak enak. Kenapa? Bukan, tapi itu. Wah, aing, Bidowo. Aing, monster.